Kali ini Brandon Francis akan menggila. Agak gatel ya? Iya, pasti. Pasti. Meskipun di game sebelumnya Prawira Hanum 3. Hang langkai. Ya, kembali mereka memainkan dengan size yang menurut saya cukup tinggi. Dan dipimpin oleh Coach Jerry Lolowang, salah satu legenda Satya Wacana juga. Bermain untuk Satya Wacana ya. Komalo maupun Yusuf Ward by New. Game on, selalu menyaksikan. Enjoy the game. Johnson. Sir Johnson. Gilakai. Alan. Andui Guna. Akhirnya berhasil. Poin pertama di game ini diciptakan oleh Pandu Guna. Val. Number 4, 2 poin berhasil kali ini. 2 sama. Poin pertama untuk anak Satya Wacana, 1-3. 2-1 dan tadi sesnya cukup tinggi sebenarnya ya, dua-duanya ya. Termasuk Lakai tadi, namun justru dia memilih untuk melakukan kick out. Wow, luar biasa. Johnson tadi, berunbalance dan sudah mendapat pressure dan challenge luar biasa. Oh, nice pass. Wow, Randy Prasetya. Melakukan dunk pertama di agak sedikit maksak ya Johnson ya. Chris Hare tadi berarti hadangan dari Noval Rangkajaya masih mudah. Nah, Alan Azadi mencuri rebound tadi. Struggling ini, iya, anak-anak Satya Wacana. Berhasil. Febrianus Kianjo. Yura Saputra. Oh, berhasil. Family connection. Yes, Guntaras brother. Guntaras connection tadi. Gilakai mencoba 3 poin. Berhasil kali ini. Yes, this. Gilakai. Kerja, ya. Berhasil. Johnson, oh hampir. Ah, lepas. Masih ada Johnson. Berhasil, tepat saat buzzer shot clock habis. 2 poin kali berjarak. 2. Oh, nice. Firdan, empat. Firdan memberikan back pass kepada Sao dan berhasil diselesaikan dengan Muhammad. It is. And one. Another potential 3-point play. Sekali. Hai. Berhasil Francis. Mulai agak panas nih Francis ya. Francis. Jawa Randy. French lagi, oh. Another 2 point from Francis. Candio. Gavin mencoba 3 poin berhasil kali ini. Gavin Jeremy Biantaka. Kembali ready. Oh. Bagus sekali. Turun bagus sekali tadi. Agak sulit ya dari hampir. Oh, ada juga. Buda. Ya. And one. Potential 3 point play. Yuda Saputra. Atas Satya Wacana, salah 3. Dan Francis Johnny mencetak 14 poin, namun saya lebih Francis, oh ya, terlalu mudah buat Brandon Francis. Benar.
Johnson masih. Kelvin, 3 angka. Berhasil lagi Kelvin. Oh, untuk minta didang. Lakai. Oh ya, oh. Wildang, Randy Prasetya. Badannya enteng banget sih ya. Badannya enteng, tinggi segitu dan badannya yang diantaka. Penetrasi dalam. Oh, easy block by Pandu Wiguna. Tadi, Kian kan juga tidak punya opsi tadi. Betul, betul. And one. Regis. Berhasil melewati hadangan Randy Prasetya tadi. Mencetak. 5 poin. Ya. 5 poin itu. Kali. 4 sekali tadi. Dan Yuda. Berhasil Yuda. Kenapa lagi 3 poin. Semakin Yuda. Firdan. Oh Hans. Hans. Nomor 3. Hai, masih gagal. Ciao. Oh, and one. Ciao. Potential 3 point play. Yus 18 poin berjarak. Satya Wacana tertinggal atas Prawirarum Bandung. Kita segera kembali untuk menyaksikan kuarter yang terakhir atau 10 menit terakhir setelah yang satu ini. Oh, sayang sekali. Sudah ada manasang tadi ya. Sudah, betul, betul. Tidak perlu tadi. Isi 2 point from baseline, tidak ada recovery defense tadi. Saatnya wajahnya jadi terburu-buru. Bermain sih udah dengan pace mereka jadi nggak terburu-buru. Randy, Randy. Tapi yang menarik ini memang bench point ya dari kedua tim ini. Top shot. Sudah. Oh, nice pass. Boom, Tuan Dan. Highlight. Ciao. Tapi lurus, betul. Manang Sang. Oh, terlepas tadi. Strong finish. Another 2 point, kembali ke 20 poin margin 2 tim. Wow, turnover. Johnson. Ayah, hampir. Time out diambil kali ini oleh anak-anak Prawira Harum. Berian akhirnya bermain ya. Yeah. Tanpa penjagaan tadi Firdan. Melakukan tip in dan menambah 2 poin. Kelvin, oh, umpan Yuda Saputra, 3 poin. Seperti Ono. Oh, kali ini berhasil. Ya. Luar biasa. Momentum. Betul. Yuda. Terjadi. Dilar Yuda. Easy 2 point with the left hand. Yuda Saputra. Ini merupakan poin ke-11 dari Yuda. Ya katanya lagi engkel. berhasil. Putra Wijaya. Poin kedua dari Putra Wijaya. Manggil lagi di band ya. Yuda for three. Ya. Wow. 19 poin Yuda Saputra. Ini merupakan kemenangan penting ya buat Prawira Harum Bandung untuk tetap bertahan di papan atas. Mereka baru mengalami kekalahan atas dari Bima Perkasa Yogyakarta dan sementara sebaliknya Satya Wacana Salatiga memperpanjang tren buruk mereka. Mereka mengalami 9 kali